Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du Saudaraku Ketika anda Berlayar di lautan Dengan sebuah kapal Bersama orang banyak Anda mendapatkan tempat di bagian atas kapal tersebut. Sebagian yang lainnya mendapat tempat di bagian bawah di dalam kapal tersebut. Anda yang berada di atas, bersama orang-orang yang berada di bagian atas, bebas menyaksikan pemandangan, menikmati indahnya laut, riak dan gelombang. Anda melihat indahnya ikan ketika Anda butuh air, Anda tinggal ambil air di laut itu, untuk keperluan-keperluan. Tetapi sebagian yang berada di bawah tidak seberuntung Anda. Jika dia ingin menyaksikan indahnya laut, jika ingin mereka mengambil air, mereka harus pergi ke atas. Bolak-balik, turun naik. Sehingga Anda atau sebagian orang yang berada di bagian atas kapal tersebut merasa terganggu. Dan orang-orang yang di bawah itu pun merasa tidak enak karena mengganggu orang-orang lain yang berada di atas kapal tersebut karena mereka harus bolak-balik turun naik ke bagian atas untuk mengambil air. Akhirnya mereka punya ide. Untuk apa? Mereka punya punya ide untuk Melobangi bagian bawah kapal tersebut sehingga mudah untuk mengambil air. Mereka sepakat bagaimana kalau kita lobangi saja. Bagian bawah kapal ini sehingga kita tidak mengganggu orang yang di atas lagi. Kita tinggal ambil air saja. Anda dan orang-orang yang di atas tahu bahwa mereka akan melobangi kapal itu, sedangkan kapal sedang berlayar di tengah samudera. Saudaraku, kalau dibiarkan, ini berbahaya. Kalau dibiarkan mereka melobangi dasar kapal tersebut, kapal air akan masuk dan bisa membahayakan tenggelam. Semua orang akan tenggelam. Anda tahu itu. Dan yang lain yang di atas tahu. Apa yang Anda lakukan? Dalam kondisi seperti itu. Apakah Anda berpangku tangan, diam saja, tidak peduli dengan kondisi tersebut? Biarlah akhirnya Anda tenggelam bersama yang lainnya. Ataukah Anda mengajak yang lain-lainnya? Mari kita cegah. Jangan sampai teman-teman kita itu melobangi kapal ini. Itu berbahaya, membahayakan dirinya, membahayakan kita semuanya. Mari kita cegah, kita halangi. Barangkali itu yang merupakan pilihan Anda. Saudaraku. Ini adalah perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita ketika beramar ma'ruf nahi mungkar. Tatkala kita menyaksikan kemungkaran, Orang-orang yang berbuat kerusakan, saudara-saudara kita yang tergelincir, apa yang kita lakukan? Apakah kita biarkan dia perahu kita ini dan kita semuanya tenggelam, tidak? Kita akan berusaha menyembuhkan diri kita, mereka, dan kapal ini agar terus berlayar sehingga akhirnya sampai di tepian impian, di pantai impian. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Ahmad dan At-Tirmidzi. qa'im wal waqi'i fiha ala Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hududullah, syariat Allah, agama Allah dan orang yang melanggarnya seperti sekelompok orang yang diundi untuk menaiki kapal. Fa'asoba ba'duhum a'laha ba'duhum asfalaha. Sebagian mendapatkan tiket undian tempat di bagian atas. Sebagian lagi mendapatkan tempat di bagian bawah. Orang-orang yang berada di atas bebas mengambil air. Sedangkan yang berada di bawah. Apabila mereka butuh air, mengambil air, alaman wa adahum mereka akan naik ke atas melewati orang-orang yang di atas dan mengganggu serta mengusik mereka. Kemudian, mereka sepakat, kata Rasulullah SAW, untuk melobangi kapal itu. Apa kata Rasulullah SAW? inhum tarakuhum jika mereka yang berada di atas membiarkan orang-orang tersebut melobangi dasar kapal tersebut, melakukan perbuatan yang mereka inginkan tersebut halaku mereka akan binasa semuanya wa in akhadhu bi aidihim najau wa najaman ma'ahu jika dia raih tangan orang itu dia tuntun dia bimbing dengan cara yang baik lihat kata Rasulullah dia raih tangan itu bagaimana kalau kita raih tangan seseorang dengan cara yang baik kita tuntun kita bimbing maka dia akan selamat dan orang-orang yang bersamanya akan selamat ini perumpamaan Aman ma'ruf nahi mungkar. Jangan biarkan kemungkaran. Jangan biarkan saudara kita tergelincir. Robah. Tetapi robah dengan cara yang baik. Yang arif. Seperti kalau kita melihat barangkali salah seorang dari saudara kita. Hanyut. Diseret oleh gelombang. Apa yang kita lakukan? Apakah kita akan sibuk berteriak? Berteriak. Hei. Sudah dilarang mandi. Masih mandi juga. Kenapa masih berenang juga? Rasain sekarang. Apakah seperti itu? Atau kita malah. Segera berenang untuk menolongnya, menariknya, menyeretnya kembali ke daratan. Setelah itu, kita beri nasihat, kita ingatkan dia dengan cara yang baik. Ini dia tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan ilmu, basiroh dengan cara yang lembut, hikmah serta akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menegakkan hududullah syariat Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik sehingga mudah-mudahan bahtera yang kita gunakan untuk menuju Allah Taala ta ini bisa selamat sampai ke tujuan saat kaki menjejakkan surga Allah Taala ta insyaAllah. insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.